Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku pecinta domba, pecinta binatang, dan yang pastinya sehat pada hari ini. Jadi sekarang tanggal 29, kita akan coba kali ini masuk ke kandang domba. Langsung aja, ini barusan lagi kawin tetapi tidak terlihat karena telat menghidupin kameranya. Itu nakal banget gendok teh, sering nyeruduk. Nah, ini jantan umur 3, apa namanya, jalan ke-4 bulan. Kita langsung aja, kita ada berapa cempe ini, kita masuk kandang dari paling pojok. Nah, ini indukan biasa datang. Nah, ini ada cempe-cempenya juga. Cempe pejantan ini betina. Dari mukanya ini penuh bulu sampai kuping-kuping, kakinya itu udah mantap jiwa. Monggo teman-teman yang sekiranya nonton video ini kemudian mau main silaturahmi ke kandang, monggo, berada di Jalan Masjid Taqwa RT 4 RW 2 Gatur Banjarnegara, tempatnya Bapak Faizin. Monggo, pintu terbuka selalu. Nah, ini pejantan, sampai pejantan hampir 4 bulan usianya ini. Awas, weh, kita jalan ke sana, kita sampai pojok melihat habis sampai pojok gimana nanti dombanya, rame enggak. Terus awas, ini pejantan, ini betina. Aduh, kencing teman-teman, kencing, hampir dikencingi. Jadi aman. Ini kita berada di pantat calon pejantan tangguh. Ini pejantan juga, tapi cempe ini ada sedikit tanduknya kayak tanduk apa sih, tanduk bayi atau apa, cuman segini doang tanduknya teman-teman, kecil banget. Itu ada yang nyusu. Ini pelan yang lain lari, ini mendekat tuh, gak apa-apa. Kita mulai ke sana. Set, ini sangat tembem ini mukanya teman-teman. Ini betina. Oh, bisa dilihat mukanya, udah tembok banget. Set, ini set. Kita ini mesti bakal lari ini. Set. Kira mau nyekal pada lora yo. Loh, kayak surugan. Surugan. Loh, surugan enggak. Surugan enggak. Oh. Waduh, mayu apa? Waduh, tiga, waduh. Nah, yang ini cempe semua. Ini cempe, dan enggak cuma satu, indukannya di sana satu. Saya takut ditumblek, jadi saya naik ke kandang.
saya naik ke kandang teman-teman. Nah, ini di semuanya cempe ya, enggak cuma dua indukannya, tadi satu sekarang dua. Nah itu sudah mulai semua sekarang. Panjang tiba. Nah kita hitung per sekandang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25-an lah. Yang kecil yang di sana enggak kelihatan asalnya. Sekitar 25 dombanya. Jadi masih ada space buat jalan-jalan, masih lumayan besar, lumayan luas. Nah, ini pejantannya. Pejantan ini merupakan salah satu pejantan yang luar biasa karena anak-anakannya anak-anakan kelas kontes. Kemarin sempat anakan dari domba ini, pejantan ini, kita ikut sertakan dalam lomba di Dieng. Kita mendapat juara satu dalam kategori cempe atau anakan betina. Sekarang di sana anakannya di sana yang kandang satunya. Nanti kita review lagi. Kita review kandang yang satu dulu. Ini kurang lebih mungkin bisa satu kintal itu beratnya kalau sekarang. Dulu sempat ditimbang sekitar 90 kilo, itu udah sebelum corona. Jadi mungkin kalau sekarang ditimbang udah ada satu kintalan. Ya mungkin sekian teman-teman semuanya, sebangsa setengah air, sepengaruhan, seperutusan, sepersapian, dan seperbinatangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mbak ngawret-ngawret, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.